Aku di depan ni pak. Yo, jumpa ketua KPPS. Mbak aku jalan enggak udah. Diketahui bahwa Gampong Rondeng ada memiliki 7 TPS di lingkungan 3 ada 3 TPS TPS 4, 5, dan 7 lingkungan 1 ada 2 TPS lingkungan 1 TPS 1 dan 2 dan lingkungan 4 TPS 6 1 TPS di lingkungan 2 TPS 3, 1 TPS. Jumlah pemilih di sini berapa orang? Jumlah pemilih sementara yang tercantum dalam DPT 1.804 pemilih. Dan di antara itu juga ada DPTB, pindahan pemilih daripada kabupaten kota ataupun provinsi ke kabupaten yang memiliki A5. Sampai saat ini kesiapan sendiri seperti apa, Zura? Ada kendala atau apa? Sampai saat ini persiapan PPS Gampong Rondeng tidak ada kendala apapun. Mulai siang kemarin kita menerima kotak suara daripada pihak PPK Kecamatan dalam keadaan aman dan baik, tersegel, rapi. Dan kita terima sampai saat ini bisa dilihat di kantor PPS. Oh ya, ini sempat kita lihat di depan kantor PPS ini masih terpampang atribut partai dari salah satu partai ini. Ini sebenarnya apa nih, posku atau apa sebenarnya ini? Ini sejauh mana yang kita ketahui bahwa ini adalah posko. Dalam hal ini mungkin menyangkut dengan atribut atau apapun itu memang tugas daripada Muspida ataupun pihak Bawaslu. Kalau memang itu dibenarkan sesuai dengan ketentuan berlaku di luar daripada aturan yang tercantum sebagai kita PPS. Belum ada teguran atau apa ya? Sejauh mana kita ketahui, mungkin kemarin menjelang hari satu sudah ada pihak patroli PP dan WH. Mungkin karena ini bersifat posko,
mungkin itu juga tahu yang sebenarnya yang bagaimana yang harus diturunkan baliho-baliho yang celek-celek yang terpampang di jalan. Oke. Okay. So, nama kedua Ruh? Lizar. Lizar sebagai Ketua PPS Kampung Runding. Ada wartawan lah. Thank you.